Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting mendapatkan kesempatan spesial bisa syuting bareng dengan aktor tampan Korea Ji Chang Wook yang baru-baru ini kembali mengunjungi Indonesia untuk urusan pekerjaan. Sayangnya, tak sedikit yang memberikan komentar miring pada pedangdut asal Depok tersebut. Pasalnya, dari cuplikan yang beredar, Ayu Ting Ting terlihat memegang tangan sang aktor selama beberapa kali. Ayu Ting Ting jadi sorotan soal momen dirinya pegang-pegang Ji Chang Wook kala syuting bareng. Tuai sindiran janda gatel, Ayu langsung mengungkap reaksi menohok. Kalian ini kenapa? Belum tayang aja udah rame. Haruskah dikasih lihat kalau dari dulu kita seneng Korea? Emang kita cuma boleh punya idola satu orang aja? Hah? Siapa yang buat itu aturan? Giliran yang lain kalian enggak rame, giliran kita kenapa pada rame? Ini emang udah rezeki kita, kata Ayu. Emang janda gatel mau gimana lagi, sindir netter. Garukin dong hehehe, makasih udah ngasih amal ke kita hehehe, balas Ayu. Bagi fans Korea, hal tersebut terlarang dilakukan. Sebuah postingan di TikTok @linglinggroup menuliskan jika seleb Korea tidak boleh tersentuh di negaranya, termasuk di negara lain. Selain melakukan scene resmi drama dan promosi, idol dan aktor Korea tidak boleh dipegang tangannya oleh rekan wanita saat menghadiri acara TV, YouTube, variety show dan lain-lain, tulis akun tersebut dikutip pada Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024. Bahkan di negara lain belum ada kasus seleb dari negara tersebut memegang tangan idol atau aktor Korea dengan merasa hal itu wajar, tambah postingan tersebut. Atas hal ini, Ayu Ting Ting sempat mendapatkan grudukan netizen. Padahal, acara komedinya saja belum tayang di televisi. Ibu satu anak ini terlihat menyayangkan komentar-komentar tersebut. Ayu Ting Ting ini semua yang datang kayaknya ditilep, bukan gimana ya cuma gue males sama mulut kinet, kata @lisa. Ayu Ting Ting udah gak heran dah, dulu zaman Mahabharata aja tahu sendiri gimana dia suka meluk-meluk Saher, entah dah malu sendiri liatnya. Kayak bukan iri tapi malu liatnya, ujar @riva. Gue sampai gak mau lihat nanti tayangan lapor pak ini karena gue sebel Ji Chang Wook dipegang-pegang Ayu Ting Ting, ungkap @lydia. Kan beliau yang datang ke sini ya, bukankah harusnya menyesuaikan dengan konsep lapor pak? Kecuali tim lapor pak yang diundang ke TV Korea. Kalau tim beliau aja diem artinya kan gak masalah bu pak, tambah @alfi. Ya, kata Ayu Ting Ting, dirinya juga tidak akan berani memegang jika tidak ada izin yang bersangkutan dan manajemennya. Hal itu disampaikan di Instagram story miliknya baru-baru ini. Kita semua para pemain tidak akan pernah berani menyentuh tanpa seizinnya ya. Semua sudah ada di skrip dan semua sudah disetujui beliau dan pihak manajemennya, mereka sangat senang dan tidak keberatan sedikit pun, makanya nanti nonton, tungguin ya, kata dia. Di lain sisi, Ayu Ting Ting salah satu artis yang penampilannya selalu menjadi sorotan. Dia kerap memamerkan gaya outfitnya yang kece dan stylish. Seperti pada postingan terbarunya, Ayu terlihat memamerkan gaya kasual sambil mirror selfie. Di foto itu dia memakai busana nuansa biru bak artis Korea. Who is my heart waiting for? Tulis Ayu dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @ayutingting92. Potret Ayu Ting Ting memamerkan gaya outfitnya. Dia terlihat memakai tank top putih dipadukan dengan jeans oversize. Dia juga menambahkan kemeja yang dijadikan outer. Gayanya makin kece dengan sneakers. Keren banget, kata @tika. Pada fotonya ini, Ayu menambahkan kacamata hitam dan topi. Dia juga membawa ransel hitam. Ayu pose dengan mengangkat satu kaki dan memberikan pose duck face. Penampilannya bak artis Korea. Mau digimanain tetap gelis, tambah @evalina. Ayu nampak percaya diri memamerkan gaya kasualnya yang keren. Dia terlihat pose jongkok sambil mirror selfie.
Nampak rambut panjangnya dikepang. Aura cantik Ayu begitu terpancar. Kece badai, ucap @portalayuting. Postingan Ayu Ting Ting di Instagram selalu ditunggu-tunggu oleh netizen. Pasalnya Ayu selalu sukses memadupadankan outfitnya sehingga terlihat keren. Netizen pun selalu memuji penampilannya. Oni, sapa @kautier. Cantik terus, sambung @adeuk. Kabar selanjutnya, Brata Kartasasmita belakangan ini tengah menjadi sorotan. Nama Brata Kartasasmita ramai menjadi perbincangan usai dirinya diisukan menjalin hubungan asmara dengan Ayu Ting Ting. Keduanya sudah mengumumkan status hubungannya belum lama ini. Brata Kartasasmita pun mengungkapkan kriteria perempuan yang ia idamkan. Hal itu diungkapkan Brata Kartasasmita kepada Deddy Corbuzier dalam podcastnya. Sekarang udah nggak terlalu ini sih, kalau dulu mikirnya kayak pengin yang tinggi, pengin yang cantik, pengin yang ini. Sekarang udah yang penting ketemu nyambung aja sih sebenarnya, ungkap Brata Kartasasmita, dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Deddy Corbuzier lantas menyebut pasangan Brata Kartasasmita yang sekarang sudah pas dengan kriteria tersebut. Oh pas dong, tanya Deddy Corbuzier. Pas apanya nih, tanya Brata Kartasasmita balik. Diakui Brata Kartasasmita, dirinya kini tak mencari pasangan berdasarkan fisik. Brata Kartasasmita lebih mementingkan komunikasi yang nyambung dengan pasangan. Ia nggak memandang fisik, nggak memandang apa sih, yang penting sekarang selama ngobrolnya, nyambung, aku Brata Kartasasmita. Karena kalau cewek cantik ngobrol nggak enak kan buat apa, karena nanti kalau pas udah kita kan kerjaannya ya udah ngobrol aja berdua, papar Brata Kartasasmita. Lebih lanjut, Brata Kartasasmita menegaskan, ia menginginkan wanita yang beretika. Ya mungkin dulu beberapa tahun lalu gue ada kayak penginnya ini penginnya itu. Tapi yang pasti penginnya cewek yang beretika aja sih yang punya attitude, tandasnya.